Adik, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya, Sarah Wijayanta. Saya Fadil Iskandar. Bukan, ini Wisnu. Gak apa-apa, biarin. Gak apa-apa, biarin. Hari ini Fadil kemana, Nu? Sakit lagi. Sakit? Iya. Sakitan ya. Lagi, GERD lagi. Enggak, katanya apa sih tadi? Sakit apa? Sakit. Hah? Katanya tadi perutnya gak enak. Okay. Terus sekarang, terus tadi kayak katanya sesek. Terus minum obat. Nggak bisa bangun, kata dia. Semoga jadi, lekas sembuh. Iya, Bang Fadi, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali penelusuran bersama kami. Ya. Oke, okay. Sikiring kimi sidi beridi di sibi likisi di mini. Ing sidi hilimi di tinggil kini. Sini. Ini sidi beridi limi di sini. Si... beri film ini gitu. Emang iring sini gini si Timi. Gini. Susah ya. Ini historinya gimana nih? Rumah? Historinya? Nggak tahu, kita lihat langsung aja sih. Kita lihat langsung aja. Kalau di yang lain tuh ada historinya disiapin gitu, wow gitu. Kita nggak tahu di sini apa. Oke, kita langsung aja. Tapi tadi pada saat datang biasanya kan udah ngerasain sesuatu. Justru sempat ngeliat apa? Kalau Mbak tuh tante Miske kan? Iya. Nah, sama berarti mungkin dia Miske yang sama. Tipi. Hah? Tipi. Tipi itu apa? Tante Puncak. Tante Puncak. Kok enggak boleh? Tipi. Boleh dong, Puncak kan bos. Ti 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 DJ. Kan Tanpi. Tanpu. Tante Puncak. Yaudah yuk kita jalan aja. Yep. Tunggu Pak Dem, mau yang ini atau yang sini Pak Dem? Lebih baik yang atas dulu deh. Yang atas dulu. Yaudah, guys ini karena jalannya licin, hati-hati biar nggak jatuh lagi kayak Aji. Yeah, sini. Center. Kemarin kenapa kemarin? Orang jeda gue, Ji. Jatuh. Kemana? Kemana? Sekarang udah oke? Udah. Jadi pelan-pelan ya? Pelan-pelan. Ya. Itu lu. Ya, hati-hati jalannya. Ya udah, ayo. Kita langsung masuk aja nggak? Tadi tuh di pohon yang ini nih, ada Miski duduk. Malam sunyi, ku sendiri duduk sepi di atas pohon tuh di situ. Terus tadi si Silun lewat, ngelewatin kena kakinya. Hihi. Nah, ini dia nih. Ini dia. Gimana rasanya? Tak jadi kaku. Kaget. Jadi kaku ya? Let's go. Kita langsung masuk aja. Biar nggak terlalu berisik guys. Os bakar. Hati-hati step. Kayak Wisnu udah. Ada, Mbak. Iya makan ya. Mau lewat mana dulu? Mau belakang dulu? Terserah Wisnu. Situ dulu. Dekat Mbak. Tadi ada sih di situ tadi nonton. Iya ini kan. Mana tunjuknya? Nih. Ini di antara ini nih Mas. Iya. Coba kita sedih, masuk. Terus ke sana. Masuk dulu deh kita. Coba lihat ini kan pasti nyambung kan. Iya. Kita lihat dulu. Coba. Udah kayaknya udah cukup hancur ya, Nu. Atasnya udah. Ini juga bocor udah. Hati-hati ya, guys, takut kepleset. Terus ini air loh. Iya, makanya hati-hati. Oh, hati-hati step. Okay. Ini apa ngelangkah hati-hati. Terus lumayan ini loh, Mbak. Dalam. Genang, heeh. Ini apa ini? Kamar mandi ya? Kamar mandi. Berarti di luar sana. Ya, ya takut banget masuk sendiri. Berani. Oh, nyambung lu. Nyambung, Mbak. Heeh. Ini berarti dari belakang. Masih bersih, guys. Kamar mandinya bersih banget. Heeh, bersih deh. Sumpah. Tuh. Bersih sekali. Mandi dulu kali ya. Iya kan sih? Bisa berendam, bisa kumkum. Ya udah. Eh, kaget. Bisa pipis enggak di sini? Oke. Mbak dapat sosok nih. No. Dari belakang. Iya, perempuan. Iya.
rambutnya segimana yang bisa lu lihat? Gak tau, dia pokoknya lebih dominan nunjukin mukanya gitu, tapi mundur dia pas pada saat pas Nuno lihat dia kayak gitu, gitu. Tapi struktur intinya tuh agak maju gitu. Typical miske atau bukan? Gak tau deh. Kita gak bisa bilang juga ya, maksudnya belum tentu soalnya miske. Iya. Tapi gak, kalau misalnya kita bilang miske itu gimana sih mbak? Maksudnya ini miske, ini bukan, itu gimana? Itu, kadang-kadang kan suka ini miske gitu aja. Jadi sebenarnya kalau miske itu dia yang meninggalnya itu berhubungan dengan kehamilan. Mostly. Yang kita sebut kuntilanak, sebenarnya gitu. Berarti pernah manusia. Ya pernah kan? Menjadi manusia. Pernah manusia nah, kan, terus. Karena film apa? Karena orang taunya kuntilanak itu rambutnya panjang baju putih. Jadi semua yang rambutnya panjang kita sebutnya miske. Kuntilanak. Padahal bukan. Tapi kalau misalnya ada jin yang menyerupai kuntilanak? Bisa juga. Nah. Karena kan mostly mungkin orang dulu itu kebanyakan rambutnya kan panjang loh. Jadi mereka copy paste apa yang pernah ada, rambutnya panjang, bajunya ya standar kayak begitu. Looks panjang, apa yang gaun atau baju tidur kayak gitu. Jadi mereka ngambil wujud yang pernah ada ya seperti itu. Ya ini agak menarik sih, Mbak Nur pengen ngebahas juga. Itu satu tadi, pernah manusia dan meninggal. Kedua, jin yang menyerupai kuntilanak. Ketiga, orang yang meninggalnya nggak wajar, terus akhirnya di apa konsum sama energi negatif, jadi serem looks-nya. Dan akhirnya jadi kayak jadi miske. Bisa. Ya kan? Jadi kita pernah ketemu tuh, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya dikasih kita kalau misalnya kita mau bisik Pak Min terus sebenarnya kalau kita mau gunting naik mobil sebenarnya apa ya itu gimana tuh kalau misalnya kita mengkategorikannya supaya bisa tahu gitu atau ya kita mesti lihat kalau mungkin kalau Mbak sama Wisnu bisa merasakan kayak oh nih emang bentuknya aja yang seperti itu tapi sebenarnya bukan kunti gitu. Nah tapi Mbak juga pernah dengar Nu. Ada yang pernah bilang ke Mbak bahwa kuntilanak itu ilmu. Ah iya benar, iya itu tuh. Nah, jadi tepat berarti. Katanya orang si anak pertama perempuan untuk bisa mendapatkan ilmu ini dia nggak boleh potong rambut, jadi rambutnya panjang. Nah orang-orang dulu yang punya ilmu itu katanya bisa terbang dari pohon ke pohon kayak film silat gitu katanya. Mirip leak, ya. Gitu ya. Mirip leak yang nggak tahu ya. Nah. Kebanyakan praktisinya itu perempuan. Oh gitu. Sebenarnya pernah dengar cerita gitu beberapa dari teman gitu. Jadi ronda malam itu bukan ronda untuk nyari maling. Tapi nunggu leak datang. Jadi mau ngambil bayi dan segala macam. Menarik sih sebenarnya. Dan pas pada saat mereka datang itu looks-nya itu perempuan telanjang rambutnya panjang gitu dan mengambil bayi. Terus kalau misalnya mereka nangkap gitu pernah dengar dari teman dulu gitu. Beneran ngerasain kayak slime gitu. Seru sih, kayaknya itu sih seru kalau misalnya kita gali lagi sih. Kayaknya kita mesti bikin sesi duduk ngobrol sih, ngebahas khusus ya. Yeah. Karena bener juga kayak kita kan taunya yang udah ada ya Mbak taunya karena namanya rambutnya panjang biasanya itu kunti sebenarnya bukan. Nah, kita kayaknya juga tahu juga mungkin di surface-nya doang Mbak, kita nggak tahu di ya kan core-nya, dalamnya. Bisa kita gali gitu loh Mbak, ya kan? Ya kan tergantung pilihan kita. Iya. Kalau misalnya yang kita pilih pasti kita udah tahu core-nya. Oke, kita balik lagi ke si sosok ini. Berarti tadi yang Nunu lihat di belakang itu dia di belakang ini nih persis. Iya. Aku mau maju ke sebelah sana boleh nggak? Ke arah ruang tengah. Dari sini Mbak. Nah. Oh iya, ini kan kamar mandi. Nah ini Mbak. Dari arah sana. Dari arah sana. Aji mau lihat. Aji mau lihat. Jadi dari arah belakang. Iya di belakang sana Mbak. Ini kan. Dibuka nggak, Mbak? Nggak bisa ya? Kali kita mesti lihat belakangnya.
panjang sih rambutnya. Panjang rambutnya. Bajunya. Tapi lepek. Lepek kayak lurus gitu. Lurus, basah. Bajunya itu warna biru, ada motifnya nggak jelas motifnya buat Mbak. Model bajunya tuh kayak baju terusan rok, ada kayak nggak gembung banget. Long dress. Segini. Segini, rok sedengkul. Mm-hmm. Tapi terusan. Tapi terusan. Di sininya tuh ada ininya kayak gini, kayak bulat gitu. Terus ininya. Oh, ininya colornya. Kayak ini gembung. Agak gembung dikit. Agak gembung dikit terus nyambung renda. Rendanya tuh rendanya bahan yang sama terus tapi ada renda putih juga. Pendek ya? Lengan pendek ya? Lengan pendek. Lengan pendek ya? Lengan pendek. Tapi keadaan bajunya tuh basah. Basah kan, Mbak? Nah. Soalnya ngelopek karena nih anak kurus. Lepek. Karena nih anak kurus jadi kelihatan kok kayak lepek. Coba gambarin. Boleh bisa gambar di enakan di sini atau di tengah ya gambarnya? Di tengah ya. Boleh deh Wisnu gambar sambil Mbak coba buka. Yuk kita ke tengah yuk biar enak. Yuk. Tos ini apa? Iya. Jen minta buku gambar, Jen. Thank you. Napa? iPad. Baby iPad. Buset. Baby iPad. Gimana dulu? Oh, baby iPad. Baby iPad. Dini ya? Ri habis. Mana yang kosong lo? Oke, silakan Wisnu. Dulu deh ke Saradix. Ini ada. Lah, mulai. Bajunya warna biru. Di belakang lu. Selamat malam. Permisi, selamat malam. Permisi, selamat malam. Ini bener kamu nih? Hah? Boleh tahu nama Anda siapa? Ini kamu kayaknya basah ya? Satu. Ya. Halo. Satu. Apa itu? Maksudnya apa tuh satu-satu itu apa? Satu-satu itu maksudnya apa? Tahun. Maksudnya kamu anak pertama? Apa satu-satunya? Boleh tahu nama Anda siapa? Nama, boleh tahu nama siapa? Ini basah ya? Basah ya? No. Anda kenapa basah? Basah. Iya, basah. Iya, rambut Anda basah. Basah. Basah, iya. Dingin. Dingin. Iya. Basah. Kenapa? Apa yang terjadi? Basah. Dingin. Apa yang terjadi dengan Anda? Basah. Dingin. Iya. Aku. Apa yang terjadi dengan Anda? Aku. Satu. Anda satu. Satu basah, apa? Dingin, kenapa itu? Satu.
maksudnya apa tuh? Satu. Anda jalan, iya. Jalan kemana? Bisa tolong diceritakan lagi, Anda jalan kemana? Nuno masih belum dapat satunya itu apa? Oh, dia kayak repeating terus, Nuno di dalam bah juga kayak dia bersikeras satu. Tapi ada rasa gini, gue satu-satunya, gitu. Oh, satu-satunya. Kayak satu-satunya. Dia kayak mau menekankan aku satu-satunya. Tapi nggak tahu dia ngomong ke siapa. Satu-satunya apa gitu? Kayak satu-satu apa gitu. Dia terus, ya aku ya satu-satunya, cuman aku gitu. Namanya Mbak nggak masih belum dapat karena kayak ada nama panjang terus kayak ada panggilan, nah terus ada tahun, nah Mbak bingung tuh tahunnya nggak dapat. Iya, jadi kayak tadi ada angka terus tapi kayak hilang, terus kayak ada nama terus kayak mundur lagi gitu. Cuman ini era tahunnya itu bisa ditulis nggak? 50-an ya, no, ini 52 ada 52. 1952 ya. Setelah after 52. Iya, 1952. 52 ish lah ya. Ish. Ya. Dia apa? Mbak rasanya tuh badan Mbak nih sekarang kayak sakit ya, Nu. Kayak orang sakit. Tapi maksudnya sakit fisik. Pas sakit orang lagi sakit nyenak badan gitu. Tapi enggak memperdulikan karena ada rasa yang dirasakan di sini. Jadi dia neglecting sakit rasa fisiknya. Sakit fisiknya dia lebih ngerasain yang di sini. Yang di hati. Tapi akhirnya kayak dia tuh enggak harusnya makan, jadi enggak makan. Gimana sih, Nu? Tapi dari dia ada rasa kayak egonya kali, Mbak ya, yang agak sedikit lebih besar ya? Banget, Nu. Banget. Ini ada laki-laki juga, ada sosok laki-laki. Laki-lakinya tuh model rambutnya ini laki-laki dewasa ya, Nu ya? Laki-laki dewasa tapi model rambutnya agak dandy. Bukan goldrong kayak, tapi kayak ada agak poni. Poni. Uh-uh. Poni dandy gitu yang gini, yang rapi. Iya ya, poni itu ya. Maksudnya agak sedikit panjang kalau Mbak ngelihatnya. Maaf, bukannya ini, cuman kayak aneh aja udah lama enggak ngelihat cowok model rambutnya gitu. Iya. Bukan opa-opa Korea kan? Bukan. Iya, pokoknya dandy yang kayak iya, tapi dia kayaknya nyisirnya juga sengaja begitu tuh, yeah. Yang dibelah gitu sininya, yeah. Terus kayak rambutnya tuh kayak rambut bukan rambut hitam asli tapi yang kayak disemir soalnya mengkilat banget. Nunu dong. Nunu nggak mengkilatnya tuh kayak gimana ya? Oh kayak, apa? Wet look gitu ya? Iya, tapi gel yang terlalu, wet look gitu, tapi terlalu. Kayak, gaya slick gitu kan? Cuman karena dia rambutnya model begitu jadi ya kelihatannya agak lucu. Itu siapa? Sorry. Itu siapa Mbak? Laki-laki itu? Ah, belum tahu. Yuk Mbak, ngomong aja sama aku, jangan malu. Atau mau ngomong lewat Aji? Boleh. Lewat Andi? Bisa nggak? Lewat Dini? Iya. Mas Thompson? Situ, mau kemana? Situ. Sini lagi kan, ditarik sini lagi ya. Ke belakang aja kali ya, Mbak ya? Ke belakang aja kali ya? Ini kan gak bisa dibuka nih. Soalnya di sini nih. Bisa? Ya, aku takut. Takut? Iya. Anda takut apa? Takut. Iya, apa yang Anda takutkan? Di situ. Iya. Ada itu dia. Apa itu? Ada siapa di situ? Takut. Mm-hmm. Itu siapa? Anda kenal? Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut dia? Seram. Wujudnya seram? Iya. Tapi Anda tidak kenal dengan dia. Oke, kenapa Anda bisa di sini? Ada yang bisa kami bantu? Rumah. Satu. Di bawah. Rumah Anda di bawah. Kenapa Anda di sini? Kenapa Anda nggak di rumah? Apa yang terjadi dengan Anda? Main. Anda main. Anda main di sini. Apa yang terjadi? Kok bisa basah begini Anda? Basah.
Kenapa Anda? Iya. Anda kecelakaan. Ada yang melukai Anda. Iya. Ada laki-laki, siapa laki-laki itu? Ada laki-laki, siapa laki-laki itu? No, ini agak kompleks nih, No. Rame. Kompleksnya? Pada saat tadi ngobrol sama dia di dalam lagi, dia takut ada satu sosok di situ, ada satu sosok memang. Iya, mungkin agak apa ya, lebih tua dari dia. Terus wajahnya ya lebih tua, lebih serem gitu. Dia takut. Kayak dia tuh enggak nyaman gitu. Kayaknya lu tahu deh. Nah, di sini enggak tahu, dia suka aja di sini nih, main kayak jalan-jalan di luar sini nih. Sebenarnya di situ enggak nyaman. Mungkin karena teritorial ya. Teritorial lain. Yang gede ya. Nanti digambar ya. Ini udah pasti meninggal di air. Ya, meninggal di air. Dan bukan bunuh diri, tapi ada yang... After ada kejadian pembunuhan? Ya, memang ada kejadian pembunuhan. Berhubungan sama laki-laki itu? Berhubungan dengan laki-laki. Dan ini ada hubungannya dengan perjodohan, pernikahan. Jadi... Oh, ininya? Apa tunangannya? Nah, nggak tahu nih. Yang itu cowoknya, atau ada cowok lain gitu, karena dia belum nggak ngasih mbak tuh gambar tuh nggak jelas gitu, Nuk. Cuman pelakunya itu si laki-laki itu sih mbak yakin. Yang mbak lihat Dendi itu? Atau ada laki-laki lain lagi? Kayaknya dia. Terus bajunya tuh juga baju rapi, baju ya, Nuk? Rapi, ya. Baju rapi. Dendi kan emang beneran ada Dendi. Iya, dimasukin kok? Pakai ada belt, melihat beltnya. Melihat ada beltnya. Kenangan. Tunangan. Mau di ini lagi? Ini udah. Oke. Okay. Tunangan. Oke. Mereka ini udah sudah ada ini ya, Nuk, sudah ada serah-serahan. Udah tinggal pesta. Tinggal resepsi kan? Udah akad nikah? Udah akad. Tinggal pestanya gitu. Jadi memang nggak tahu kenapa di jarak itu nggak tahu, tapi itu permintaan si yang cowok. Pokoknya yang cowok itu ribet banget gitu. Ada sesuatu, dia cinta sama cowok ini. Sama cowok ini, tapi ada sesuatu dari si cowok ini karena mbak sama sekali tidak merasakan pernah ada sayang. Pernah ada rasa cinta di situ gitu. Ada paksaan atau ada sesuatu yang bikin okay, gue harus nikahin dia nih? Ya, karena something else itu bukan karena rasa cinta ke perempuan ini. Dijodohin. Jadi demi apa? Enggak, pasti kan ada sesuatu nih demi berhubungan dengan nih? Uang. Jadi bapaknya dia itu adalah jadi pengusaha atau enggak orang yang ternama yang berpengaruh, ya? Maksudnya yang punya, yang orang kaya gitu, punya bisnis. Yeah. Ya, ini adalah bukan rekan bisnis ya, mungkin kolega dan memang teman-teman keluarga untuk gimana ya, sebenarnya lebih perkawinannya itu sebenarnya tujuannya lebih ke bisnis. Lebih ke bisnis. Gitu. Nah, sementara si keluarganya perempuan ini tuh nggak tahu bahwa si laki-laki ini tuh sebenarnya nggak seperti apa yang ditampilin. Mereka, ya. Karena nggak tahu dia terlibat hutang atau memang tadinya orang ada terus karena ada masalah akhirnya apa namanya, sebenarnya dia nggak punya apa-apa, jadi mau bohongin, Nuk. Ya, jadi dari dia dan keluarganya serta ekstra BGC dia nggak tahu intentionnya laki-laki ini kan? Iya, benar. Dan suatu keluarga itu percaya ya, Nuk, sama cowoknya? Percaya aja gitu. Karena, oh iya, karena kan looksnya begitu, dia bawa image kan? Bawa image, gitu. Di handpick, maksudnya emang bapaknya bener, nggak tahu lah si cowoknya itu gimana caranya akhirnya sampai bisa dijodohin itu kan. Tapi kenapa bisa di... Berarti ada homicide dong? Ada pembunuhan dong? Iya. Karena kan udah tertulis jadi suami istri. Kan hartanya dia buat... Oh, I see. Itu.
Oh udah, oh iya bener udah akad. Udah akad, ya, tinggal pestanya doang. Udah terikat ya. Dan gilanya mereka, dia gak nunggu lama-lama. Mereka berarti ada laki-laki dan temennya dong? Ada. Ngeplot ya? Ngeplot. Temennya ada beberapa nih mbak? Wisnu lihat ya? Ada dua. Iya. Atau? Ini wajahnya dia wanita Indonesia sekali ya. Kulitnya eksotis. Cantik, apa mukanya tuh Indonesia banget. Anak ini baik, maksudnya bener-bener nggak punya pikiran lempeng gitu loh. Lempeng aja ya. Gitu dan dia beneran sayang. Iya, baperan. Iya, iya. Dan apa ya Nu, kayak. Terus bukan tipikal perempuan yang dominan, jadi kalau misalnya ada yang nyayangin dia, ya udah, dia tuh loyal banget gitu. Iya, karena apa sih kayak. Ya udah gue ngelainin lu gitu, iya. Cuman dia disakitin. Nah pada saat perjalanan ketunangannya juga udah banyak konflik sebenarnya karena ada beberapa kejadian yang sebenarnya dia kayak sudah melihat dengan mata kepala sendiri, cuman in denial karena dia ngerasa nggak mungkin ya kayak gitu. Konflik internal antara dia sama ya suami. Dia ngelihat kayak kok cara dia ngobrol sama perempuan lain kok. Nggak seperti apa ya orang yang sudah punya pasangan. Oh, iya. Kayak gitu loh Nuk. Jadi banyak ya wajar sih kan intuisi seorang wanita kan kayak gitu loh. Apalagi iya. Udah tapi sebenarnya harusnya dia berbuat sesuatu tapi kan dia enggak, dia nerima gitu loh Nuk. Itu dia sih dan itu dibunuhnya diajaknya jalan-jalan. Jadi si cewek ini benar-benar kayak di plotting, dibawa jalan jauh. Berdua nih mereka. Jangan-jangan ke daerah sini ya? Nah, itu dia, Nuna juga suspeknya di daerah sini. Soalnya dari apa perjalanannya tuh pakai mobil, ya agak jauh gitu. Terus kayak ngelihat ada sungai, bagus gitu maksudnya. Tapi ya kencang arusnya kalau agak kesana ada batu-batu besar. Nah itu dipukulnya di situ dia lagi madep kesana. Yuk kita sambil okay. Sana. Maaf ya guys, soalnya dia mau ngomongnya di sini. Iya makanya. Iya. Sama, tapi dia di belakang ini sih mbak. Berarti bukan Kunti ya guys, tadi kan kita bilang, oh wujudnya Kunti, wujudnya jadi miskin. Enggak, tipikal aja, rambutnya panjang, tapi bukan Kunti, karena dia tidak dalam keadaan mengandung ya? Iya, enggak. Enggak, mak, mau di... Belum. Atau kita lock dulu aja. Lock dulu aja, kita lock. Cari, kita coba lihat yang lain. Ada tante lagi sih di tengah. Mau ke tengah? Ayo. Mau yang seram itu? Mau lihat? Boleh. Itu siapa? Ini agak inhuman ini mbak. Kalau misalnya. Iya. Oh sedika. Dari santernya mana sih? Di mbak Dini. Gak apa-apa, gak usah pakai senter. Mau nunjukin lagi sih. Senternya di... Nah, Dika mau masuk duluan? Okay. Ini kosong. Kosong. Sini, Mbak. Mau lihat kaca. Apa, Nu? Storage room. Oh, ruangan lagi? Maksudnya kirain kamar mandi? Enggak, storage room. Oh, bukan. Coba, Ji. Ada cicak di mana? Hah? Apa? Di dalam. Gak bisa masuk dulu, di atas. Coba lihat aja.
orang-orang. Bang. Gak panggil lagi. Ya. Permisi. Apa itu? Siapa nama Anda? Boleh kenal? Anda ngapain di sini? Ya, Anda suka nari ya? Di mana Anda? Anda di mana tinggalnya? Boleh kenalan? Boleh tahu nama Anda siapa? Siapa namanya? Boleh tahu nama Anda siapa? Siapa? Konita. Mau kemana? Siapa itu? Siapa? Anda mau kemana? Ini? Oh, ini dia? Kunyit. Hah? Kunyit. Apa? Kenapa? Ini Andi namanya. Kendil. Andi. Ini Andi, iya. Ini teman saya. Tadi ketemu kunyit. Ketemu. Andi ketemu di situ tadi. Ketemu di mana? Pohon. Ketemu di depan ya? Kunyit. Di dekat pohon. Iya, ini namanya Andi. Andi. Ya. Anda siapa namanya? Kunyit. Kunyit. Kok namanya Kunyit? Kunyit. Panggilannya Kunyit. Kunyit. Kunyit di pohon. Kunyit ngapain di pohon? Pohon naik. Oh, Kunyit tadi di atas pohon. Atas pohon ya. Oh. Mau kenalan sama Andi nih. Ini Andi udah kenalan ya. Andi. Iya. Ikut Andi. Jangan dong. Jangan ikut, ntar nggak bisa main di pohon lagi. Oh iya, benar. Ikut ya, main pohon. Jangan. Jangan. Aku nggak bisa naik pohon. Aku ajarin. Jangan. Tidak ajarin. Kunyit aja. Kunyit. Iya. Kunyit. Ayo. Gak bisa nih, Andi nanti gak bisa diajak main. Gak bisa diajak manjat pohon. Gak bisa manjat pohon. Andi. Iya. Andi. Anda senang di sini? Senang. Anda senang? Iya, senang sama Andi. Oh. Andi. Kok senang sama aku emang kenapa? Rambutnya. Senang ya? Boh. Oh, Kunyit juga sama rambutnya. Oh, sama juga iya, rambutnya. Kunyit sama rambutnya sama kayak aku. Iya. Kunyit. Kunyit. Kunyit masih kecil ya? Ini pegang rambutnya. Masih kecil. Enggak. Oh. Sama. Sama iya. Iya. Ada yang mau diceritain enggak sama kita, Kunyit? Enggak ada. Enggak ada. Ada yang serem di sini, siapa ini namanya? Siapa ini? Yang serem. Iya. Ini. Takut ini. Maksudnya Kunyit serem sih? Enggak, Kunyit enggak serem. Andi. Udah ya, Kunyit ya. Main lagi, kembali lagi ya. Sama, iya. Nanti itu sama. Kunyit, boleh enggak permisi kita mau beda. Lihat-lihat? Beda. Beda, iya. Rambutnya beda. Ini Sarah namanya. Ini Sarah. Jangan dijangkau. Beda. Dah, kita mau jalan-jalan dulu boleh ya Kunyit ya? Jalan-jalan. Ya, boleh ya? Boleh. Permisi. Dadah, ya. Kunyit. Dadah. Permisi. Dadah Andi. Iya. Permisi. Nanti kita ketemu lagi ya. Ya. Kunyit. Mbak. Panggilannya Kunyit. Siapa? Tahu Kunyit sih. Kunyit sih. Kecewa ke Tante Kunyit. Apaan sih? Kok Tante kan? Tante Kunyit, nah. Rambutnya ngembang gitu. Rambutnya kayak Andi. Andi, maaf, dijambak kayak sakit nggak? Iya. Sakit nggak? Mbak, mau dijambak juga lagi sama kan beda ya? Ya beda lah, rambut gue lurus. Gimana? Hmm.
udah dipinjemin juga. Namanya kok kunyit ya? Kenapa oh. Namanya kunyit ya? Tante kunyit. Hah? Tante kunyit. Kunti minyit ya? Kok kunyit? Panggilan kali ya? Panggilan pasti. Tapi ini anak, bukan anak sih. Udah kan udah cukup ini. Udah dewasa. Tante. Tante, tapi kenapa nu? Mukanya tuh jembluk. Oh. Mungkin nggak sih dipanggil kunyit gara-gara gitu? Kayak kunyit model bentuknya. Rambutnya kayak kuning. Hah? Rambutnya kayak Brave. Kayak apa, yang... Iya kayak kayak film Brave gitu, tapi panjang gede gitu. Tapi sedih nih nu dia nu. Gitu ya? Ceritanya. Kita nggak, bukan Kunti ya, maksudnya dia sosok aja. Sosok aja. Ini yang tadi ketemu Yahya juga. Ini situ. Oh, iya. Tadi Andi kali, ini kali ya, nge-vape yang mungkin vape. Ya. Nuh lihat, boleh nuh gambar dulu nuh. Si kunyit. Lucu. Kunyit. Namanya siapa? Kunyit. Kok kunyit namanya? Jembluk. Iya sih. Mukanya tuh jembluk. Tapi gitu. Bukan anak-anak. Bukan anak-anak. Bukan anak-anak. Gadis. 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 Kayak Dini. Gadis. Lagi kunyit nih ada yang mau diceritain nggak kunyit, boleh nggak, ada yang bisa kami bantu nggak, ada cerita apa? Saya Wisnu. Wisnu ini Sarah. Andi ya, itu mana Andi, ini Andi nih. Andi ada kok di sini. Sarah ini. Sarah. Sarah ya, boleh cerita ke Sarah atau ke saya. Ada apa? Ya, cerita deh. Kunyit nama aslinya siapa sih? Maksudnya kunyit namanya? Kunyit aja. Kunyit aja, oke. Kunyit udah berapa lama di sini? Udah lama. Kunyit kenapa di sini? Ada apa? Kita cerita aja nggak apa-apa. Kita bantu doa juga, ya. Kunyit percaya gak sama kita? Kunyit percaya sama Sarah? Kamu mau bantu? Ya? Boleh cerita ya? Ya, bisa dibantu. Semoga bisa dibantu. Kita usahakan untuk bantu Kunyit supaya lebih tenang, lebih enak. Ya? Lebih seneng. Lebih seneng. Lebih seneng lagi. Lebih ya? Seneng. Seneng di sini? Tapi boleh cerita nggak, ada cerita apa kunyit? Kenapa kunyit di sini? Aku. Ya. Kunyit. Mm-hmm. Kunyit ngapain di sini? Sudah lama. Sudah lama. Sendiri. Sudah lama sendiri. Ya. Hmm. Menunggu. Kunyit menunggu siapa? Menunggu ibuku. Ibu? Ya. Ibu di mana? Ibu dan adik-adik kunyit. Di mana, kemana ibu dan adik-adik? Andi, ini ada adiknya. Sama. Sama, iya. Rambutnya sama. Ibu sama adik di mana sih? Kemana mereka? Pergi kemana? Kerja. Pergi jauh. Tapi kunyit gak ditinggal kan? Kunyit ditinggal. Ditinggal. Mereka kembali nggak? Balik nggak ke kunyit? Ibu dan adik. Sudah berapa lama? Makanya aku nunggu. Iya. Kunyit menunggu berapa lama? Kalau kami boleh tahu. Sudah terlalu lama. 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 Iya. Andi. Andi, ya ada Andi. Nunggu terus, nunggu ibu dan adik ya? Adik-adik. Adik-adik, ada dua adik. Laki-laki atau perempuan?
laki-laki dan perempuan. Oke. Mereka kemana sih? Kapan kunyit terakhir ketemu mereka? Aku tahu. Ya. Pasti aku ikut. Kalau kunyit tahu, kunyit ikut. Pasti aku pergi. Ikut mereka, ikut ibu sama adik. Menyusul kemana? Ibu kemana sih? Pergi kemana nggak tahu. Pergi kemana nggak tahu. Nggak tahu. Hati. Jadi kunyit sendiri aja di sini. Situ ya, di situ kunyit. Seneng ya kunyit di situ. Ini kan gue sendirian, jangan sendirian dong. Cari, atau kunyit bisa cari tempat yang lebih baik. Siapa tahu ketemu ibu dan adik-adik ya. Kita bantu, Sarah bantu nanti. Sarah. Iya, Sarah bantu kunyit untuk cari jalan yang lebih baik supaya ketemu ibu sama adik-adik. Mau nggak? Mau kemana lagi kunyit nih? Oh Andi. Iya. Andi, ah nih Andi nih darah tuh. Andi dulu deh. Kita ngobrol sama Andi tuh. Ya. Sama-sama. Dan nanti Andi juga doain supaya bisa ketemu ibu sama adik ya. Ngomong apa sama Andi? Enggak. Suka aja. Suka sama Andi. Kita pengen bantu supaya ketemu sama ibu sama adik, mau kan kunyit? Mau ketemu ibu sama adik kan? Mau. Sok, tanya. Yuk, kunyit nyusul ya sama ibu sama adik-adiknya ya. Kemana? Ke tempat ibu sama adik. Di mana? Di sana. Kan kita nggak tahu ibu sama adik di mana, makanya tahu kan. Dia juga nggak tahu. Yaudah, makanya kita coba bantu kunyit supaya kunyit nggak lama-lama sendiri lagi ketemu ibu sama adik-adik ya, mau ya, biar nggak sendirian ya. Udah ngobrol sama Sarah, ini Sarah namanya. Tante Sarah ya. Baik kan Tante Sarah kan? Oh, udah bisa bicara sama Tante Sarah. Ini juga banyak rekan-rekan kita, nanti kita akan bantu doa ya. Cahaya biar terang, cari tempat terang, tempat bahagia. Ya. Ya. Mbak, coba Mbak. Kita enggak tahu ibunya sama adiknya di mana. Udah dapat, Mbak. Oke. Okay. Andi, adiknya dia yang cowok, rambutnya kayak Andi persis. Andi. Tapi usianya masih kecil. Jadi si gadis ini remaja ya, yang adult, no? Yang adult. Yang sama. Adult. Oh, belum kasih lihat. Oh, belum kasih lihat ya? Belum. Oke. Okay. Sambil kasih lihat ke Sarah Dix, jadi dia ini yang adult, ya usia 18-19 tahun yeah. Gitu. Iya. Yeah. Ada sesuatu yang kondisinya dia itu, Nu, kondisinya dia memang tidak seperti orang normal. Kondisi maksudnya kondisi fisik? Kondisi mental. Mental. Jadi kadang dia bisa berubah menjadi bukan bipolar, tapi lebih ke ada sifat, ada karakter lain gitu. Negatif apa enggak nih? Kan gini kan, kadang-kadang ada orang yang bisa switch jadi karakter lebih mature, kadang-kadang switch jadi karakter yang lebih anak-anak. Ini karakter yang berbeda sekali dengan dia. Munculnya itu kadang-kadang suka kayak orang kayak ngamuk, tiba-tiba ngamuk, terus tiba-tiba mood swing. Bukan mood swing, Nu, ini kayak orang
nggak ada apa-apa tiba-tiba teriak-teriak. Gitu. Nah, Mbak tuh nggak tahu tuh kondisinya tuh apa. Secara psikologis apa gitu ya. Mbak takutnya, takut Mbak, ini ya ketakutan Mbak ya, si ibu sama adik-adik tuh tinggalin dia. Tadi kan nanya, ditinggalin, didiem. Antara ibu dan adiknya pergi, tapi dia nungguin, atau emang dia ditinggalin gitu loh Mbak? Kalau menurut Mbak ditinggalin. Feelingnya kayak gitu. Ini perumahannya Pak, Mbak lihat ada perumahan, bukan perumahan ya, no, kayak rumah kecil-kecil ya, dan yang padat gitu loh, no. Terus perumahan warga gitu, ada warga. Perumahan warga, juga. Ya ada warga. Dia, itu, Mbak gak tahu apakah itu rumah dia atau rumah siapa gitu, karena ada orang lain. Nah, dia ditinggalin gitu loh, di situ. Ditinggal aja udah. Dia sendirian di rumah itu? Sendirian di rumah itu. Dia nungguin. Tapi dia tanpa dia sadar mungkin ada sesuatu yang ya kondisinya dia itu. Soalnya ada momen kayak dia gak bisa kontrol, dia tiba-tiba pipis gitu loh, Nu. Kasian. Iya ya. Ada kondisi medis sama mental berarti ya? Iya. Tanpa dia sadar mungkin yang sisi lain lagi pipis terus gitu loh, Nu. Jadi Mbak gak tahu itu namanya apa. Tapi ibu dan adiknya ninggalin karena kondisinya dia? Kalau menurut Mbak iya. Mereka udah gak tahu lagi mesti gimana? Karena mungkin alasan ibunya, kan gak ada, bapaknya kan gak ada sama sekali nih. Adik-adiknya masih kecil, ada yang mirip Andi itu yang laki. Yang adiknya yang laki itu paling kecil ya? Paling kecil, ada lagi kan yang perempuan. Ada yang perempuan, boleh laki. Dia aja tuh udah kesusahan ngerawat sih yang dua. Jadi karena kondisi ditinggal ini era tahun berapa sih, Mbak? Kalau dari bangunan-bangunan rumahnya sih ini udah 80s. Oh, udah lebih modern ya? Udah lebih modern. Tapi di ya. Ya. 80s tenan terus. Kenapa dia, maksudnya dari tadi tuh nyari kenapa dia sampai nyangkut. Iya, nyangkut, linger di sini. Iya, itu. Meninggalnya tuh kenapa? Dari tadi tuh mencoba untuk, kenapa kamu, kenapa di sini? Kamu ngapain sih? Kamu bunuh diri. Iya, ngapain di sini. Tapi dia happy gitu. Katanya happy. Happy, seneng. Kasian ya, Nuk. Lost. Kunyit ya, Nuk tulis kunyit ya. Iya, gak apa-apa, namanya kunyit. Lucu banget, kunyit temennya Andi. Kita tempatnya di mana lagi sih? Udah, segini ini doang. Itu, Mas. Gini doang. Mau paling ke sana luar, bisa. Oh, luar. Mau main outdoor. Anjay. Tapi luarnya cuma samping doang, bagian samping. Di bawah nggak mungkin banget ya tadi, Lur. Udah kotor banget kan gudangnya. Kalo oh, gudangnya serem. Kalau belakang terus tempatnya dia. Oh, iya. Banyak temennya Ip, tadi di tangga ya. Cicak maksudnya. Coba. Silakan duduk. Coba, Nuk. Kunyit apa ini? Kunyit. Kunyit dulu. Nah? Bersih enggak? Kotor ya? Bersih. Hah? Bersih, Mbak. Tanya kenapa lingkar di sini, Mbak? Itu yang penasaran sih. Untuk ninggalinnya okay lah. Kita kesimpulannya itu. Kenangan datang. Okay, meninggalnya karena sakit. Lu bayangin, Nuk. Tinggal di satu rumah yang kecil, tidak layak untuk sendirian. Maksudnya sendirian. Dia hidupnya itu bantuan dari orang-orang tetangga. Dia nggak kerja? Nggak bisa. Oh iya ya, kondisinya ya. Jadi orang kasihan sama dia, setiap hari dikasih orang makan. Tapi dibantu, cuman, disupply, kasih supply terus ya. Cuman berapa lama bisa ngasih dia bantuan?
akhirnya dengan kondisi yang tidak diobati, dia sakit fisik juga. Sendiri, malnutrisi, ya. Malnutrisi, sendirian. Jadi awal-awal tuh ada orang yang memang bantuin bersih-bersih dia juga ini. Dia panggilan kunyit itu panggilan ya, Nu. Enggak tahu apa karena dia suka kunyit atau apa, pokoknya panggilannya itu kunyit gitu. Nama aslinya emang enggak dapet. Jadi kata dia awal-awal kayak orang baik kasih makan, tapi semakin lama yang makanan yang datang semakin berkurang gitu, dan akhirnya sama sekali nggak ada bantuan. Nggak, tapi si pada saat dia si kunyitnya sadar, dia tahu dia menunggu si ibunya, kok nggak pulang-pulang gitu, kenapa kok lama banget gitu. Tapi nggak ada warga atau tetangga yang ya udah deh karena dia sendirian kita rawat deh gitu. Nggak ada. Sampai pintu rumahnya dia itu nggak ada locknya, Nuk. Buka aja gitu. Tapi nggak, yang lu tanyakan dia sakit di daerah sini berarti? Malnourished ya, di daerah sini. Kenapa bisa linger, Mbak? Kan nggak ada memori yang buat dia atau? Oh, nunggu kan dia ngerasa ditinggal nunggu. Mungkin bilangnya kita pergi dulu ya, kamu tunggu di sini. Iya, itu terus kan yang dia dan mungkin ditinggalinnya juga dengan dikasih bekal, Nuk. Jadi dikasih bahan makanan, mungkin dia bisa makan. Dan si kunyit dijanjikan sama ibu, udah kita akan balik lagi kok, mungkin kali ya. Iya, biasanya jadi makannya dia keikat itu terus kan, keikat. Ngelingernya di situ terus. Bisa dong nih, Mbak. Nggak tahu deh, kita ini aja. Sian, Mbak. Tadi Nunu juga berapa kali Nunu encourage untuk, yuk, daripada sendirian di sini, ya oke lah. Kita tahu kamu happy. Ke tempat yang lebih baik, lebih terang. Siapa tahu bisa ketemu ibu sama adik-adiknya. Kita mau kembali. Ke bawah yuk. Yuk, kita kembali ke ini dulu yuk. Si siapa? Ke bawah. Mm-mm. Ke bawah yuk guys. Masuk. Sempit ya? Sempit. Banyak itu, Mbak. Tuh. Ini kawat-kawat itu. Ini ya. Barang-barang itu. Itu rumahnya. Oh. Iya. Kunci sendirian aja ya. Ketemu ibu sama adik-adik aja yuk. Ya. Nanti dibantu sama Tante Sarah. Dibantu sama kita juga, ya. Bisa ketemu biar enggak sendirian terus. Ya. Aku lama sendirian. Aku lama sendirian. Iya, tapi kunci terus ngumpul sama ibu sama adik-adik. Sendiri. Iya. Kadang lapar, kadang. Iya, tapi kan sekarang kan kunyit udah nggak lapar lagi. Kadang haus. Lapar nggak? Sekarang lupa. Udah enggak. Lupa. Lupa. Apa yang terjadi? Lupa sama apa yang terjadi?
Lalu ingat lagi. Ingat lagi. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Aku sedih. Ya, sedih. Aku kesepian. Ya, kesepian. Iya. Iya kan. Aku. Aku. Ada yang salah. Ada yang salah. Apa yang salahnya apa? Dengan diriku. Iya, tapi kan semua orang juga kan enggak ada yang sempurna. Semua orang pasti punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Harusnya enggak boleh berkecil hati kalau misalnya ada kekurangan, karena setiap orang semua punya kekurangan. Iya. Ini nggak boleh sedih, kayak aku juga ada kekurangannya, pasti ada kekurangan, setiap manusia ada. Andi. Andi juga ada kekurangannya, Andi. Tapi aku suka Andi. Sini, Andi. Suka sama Andi. Andi. Andi sini, dekat sini nih. Ini Andi nih. Aku suka Andi. Ini Andi. Ya, Andi. Mirip adik ya? Mirip adik ya? Kunyit sayang sama adik ya? Sayang. Iya. Emang iya. Kunyit gak mau ketemu adiknya? Mau kan? Iya. Mungkin adiknya, kalau misalnya siang kan tadi Kunyit bilang sedih sendirian. Kalau misalnya Kunyit nanti ya ke tempat yang lebih baik, siapa tahu bisa bertemu sama adiknya. Bisa, sama ibu juga, sama adik-adiknya Kunyit. Jadi gak perlu lagi ngelihat yang ini nih Andi, kan lihat beneran adiknya. Yuk. Beneran. Lihat beneran. Iya, ngeliat beneran. Terus bisa main sama adik. Iya. Tapi. Tapi. Kenapa mereka pergi? Kenapa mereka pergi? Kenapa mereka pergi? Ya mungkin waktu pada saat itu, pada saat pergi, mereka. Mas, aku nggak tahu kan aku belum ketemu. Ini aja, kalau enggak kan gini, tadi kan Kunyit bertanya, Kunyit kan nanya kenapa mereka pergi. Ya sekarang mikirnya gini aja, apa yang bikin Kunyit bahagia sekarang? Aku pulangin. Jangan dong, jangan. Kan Andi juga nanti kan masih pulang ke rumah nanti. Pokoknya kita akan doain supaya semoga Kunyit bisa ke tempat yang lebih baik, semoga Kunyit bahagia, lebih bahagia. Ya, ngumpul lagi sama ibu dan adik. Atau mungkin lebih bahagia lagi, kita kan enggak tahu ya. Ke tempat yang lebih bahagia yang Kunyit enggak perlu lagi di sini sendirian. Apa? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Tunggu aja, nggak apa-apa sedih sendirian di sini. Kunyit nggak mau nyamperin. Enggak. Kan Kunyit nggak sayang sama adiknya. Sayang. Iya. Iya. Adik. Iya. Jangan lupain Kunyit. Iya. Nggak aku lupain Kunyit. Iya. Ya. Ada. 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 Susah juga sih tadi. Agak soalnya mungkin kayaknya ya dia juga tahu sedikit kurang dia lebih tahu, dia tahu sih mas dia tahu, tahu tahu lebih dia tahu kayak adanya kemudian jadi kalau pada saat mau pergi pun juga dia juga apakah bener bahagia juga kan dia nggak tahu. Iya. Dia tahu sih cuma dia ditinggalin gitu. Iya, pilihannya kita nggak bisa maksa. Ya kita pasti kan ada batasannya juga gitu. Iya. Kayak kita kembali ke sosok perempuan yang terbunuh itu, ini udah di plotting ya, jadi udah pasti dia di, jadi ada perjodohan keluarga, si keluarganya dia itu
dibohongin ya lo sebenarnya ya? Dibohongin. Dari awal tuh udah di, kayak udah direncanakan, emang udah diincar gitu. Karena memang ya, kekayaannya. Beda. Mm-mm. Gak ada sayang, gak ada cinta dan segala macam kan? Gak ada. Dan ini anak satu-satunya. Dan orang berada, ya makanya dimanfaatkan. Dimanfaatkan, dan kebetulan anak ini ya bolos-bolos aja gitu. Tapi sebenarnya ada, dia sudah diberikan tanda no, di awal-awal bahwa si laki-laki ini tuh ada yang off gitu, tapi dia kayak in denial. Iya. Nah, si bapaknya kan nanya, kamu gak, ya gak maksa juga gitu loh no. Dia nanya anaknya bahagia, nah dia ngeliat orang anaknya. Orang tuanya nanya ya? Iya, karena ngelihat anaknya happy-happy anaknya, aja. Iya. Jadi bapaknya juga oh ya udah nih yakin gitu. Demi kelangsungan apalah enggak tahu. Jadi dibunuhnya gini, Nok. Suruh ngelihat. Jadi lagi ngelihat. Oh, lagi ngelihat ke ini kan ada kayak, ini kan air udah ya, kali-kali ini pinggir ada stream gitu. Line gitu ya. Streamnya keras ya, Nok. Pakai batu di literally di gini buk. Dan dia jatuh tapi enggak langsung pingsan. Dia kayak bingung, kaget. Oh, sempat concussion dulu gitu ya kayak. Iya, terus kayak ya ketakutan terus di yang kedua, pukulan kedua hancur ini. Jatuh ya, Pak? Jatuh dia di bawah. Iya, di apa? Airnya tuh pendek, tapi kalau misalnya dia agak ke tengah kan kenceng arusnya. Bawa arusnya. Kita doa nanti buat dia. Namanya nggak dapat ya, Mbak? Nggak dapat nama. Kita doa buat dia, buat si kunyit juga. Mudah-mudahan prosesnya mereka nggak lama, bisa menemukan cahaya ya, Nuk. Bisa berbahagia di tempat yang seharusnya. Karena kasihan kan, dan sekarang kita juga mau maksa juga kan nggak mungkin. Karena ya pilihannya mereka gitu. Sama kita kalau ngebantu temen kan juga nggak mungkin kita maksa. Iya, maksa. Temennya kan... nggak mau dibantu, kalau dia nggak mau dibantu mau. Kita kan mesti ya udah gitu, kita punya batasannya, jadi kita nggak boleh, ya itu pilihannya mereka lah gitu, kita nggak bisa, ada batasan yang kita nggak bisa ikut campur ya kan. Kayaknya cukup ya Saradix, tadi udah kayak udah jelas juga sebenarnya ini pelajarannya. Kita mungkin kalau misalnya kita menjalani hidup ada rencana apa gitu ya, kadang-kadang tuh kita tuh suka diberi tanda sebenarnya, tapi entah kitanya dablek atau in denial, nggak mau mikirin itu, tapi sebenarnya itu adalah core dari masalah. Ya tapi emang gitu sih Mbak, kita nggak sama Tuhan tuh nggak dikasih keselamatan langsung, tapi kita dikasih option dan supaya kita bisa lebih dewasa dan kita bisa lebih wise untuk milih jalan. Iya. Ya nggak sih? Itu tuh selalu ada gitu selalu ya. Selalu ada. Jadi kan kita makin kuat. Ya, benar. Tapi maksud aku, mungkin ini diingatkan lagi akan tanda-tanda itu. Misalnya, sebenarnya misalnya kita mau kerja sama orang nih, terus udah ada tanda-tanda bahwa orang tuh nggak benar gitu. Yeah. Nah itu, kita harus lebih waspada akan tanda-tanda itu. Bukannya berpikiran buruk ya sama orang, lebih aware. Lebih aware. Baik, tetap baik. Harus baik sama orang, tapi... kita ada tapi baiknya, kita punya precaution itu, kita punya kayak persiapan lah ya, persiapan kayak misalnya pacaran deh, yang gampang deket sama orang nih, terus kita udah ngelihat belagatnya orang, ada kelakuannya dia yang tidak pas gitu yang dia lakukan kepada kita sebenarnya, tapi dia tetap lakukan itu kan kayak ada satu hal yang nggak benar nih mesti okay, satu hal cantrang, iya, kan? Lagi dua sampai tiga strike kali ya atau empat strike kali ya? Sampai empat strike, oke, ini udah. Ini nggak bener nih gitu. Ya pasti harus ada omongan dulu, cari solusi. Cuman kadang-kadang biasanya kayak Mbak dulu gitu juga, bego banget kayak udah dikasih tahu A, B, C, D, E, F, sampai tersungkur, jungkir balik, iya, emang. Nginjek pup gitu. Iya. Jadi doubleknya tuh pol gitu, Nuk, yang seharusnya itu selesai dalam waktu 2 bulan. Nah itu dia, tapi setahun nih, gitu. Itu dia pengen nanya sih Mbak. Apakah semua orang akan melalui fase itu? Jadi kita harus melalui fase bego dulu, baru akhirnya belajar atau? Biasanya. Atau kita bisa langsung? Biasanya, ya nggak tahu itu tergantung. Soalnya pasti kalau cerita sama orang gitu. Pasti juga gitu ya. Gue dulu goblok. Sama iya. Eh, beneran. Mbak juga. Nggak pernah, masih muda. Pak Dem, mana Pak Dem?
Kok? Gak Mas ada, mana? Pak Dep. Pulang. Coba sini, pengen tahu. Coba Demian. Kan aku Mas juga sama pasti. Aku sama Wisnu kan pernah ngalamin hal yang gila, gue tuh goblok banget dulu gitu. Nunun juga pernah. Maksudnya pertanyaannya, Mas pasti juga. Apakah setiap orang harus merasakan itu dulu gitu? Kalau menurut aku sih ini apa namanya, yang sering aku bilang juga ke It, juga pernah bilang ke Nunu juga, buat aku kan hidup tuh kayak main video game. Jadi semua orang pasti akan ngelewatin fase-fase apapun. Fase bego, fase jatuh cinta, fase rugi, fase sulit, the lowest moment, itu pasti harus. Karena kalau misalnya nggak gitu, mereka nggak bisa, atau muka orang tua nih, tidak bisa mengajarkan anaknya atau yang junior-juniornya atau yang lebih muda. Berarti memang harus melalui fase itu, Mas? Harus, kalau menurut aku ya. Kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya ada yang di skip, biasanya nanti generasinya yang di bawahnya dia itu pasti ada agak berbeda aja. Mungkin ini sih, kalau tergantung orang ya. Mungkin kalau misalnya memang bisa belajar dari kesalahan orang lain. Nah itu, jadi dia akan tetap ngalamin, tapi mungkin tapi tidak lama. Kayak nggak buang-buang waktu terlalu lama gitu. Kalau aku bertahun-tahun. Ada ininya, Mas. ada tips and triknya ya. Iya. Ada juga nih, 9 tahun. Cuma sini mana? Oke. 9 tahun, guys. Kalau aku lama, bertahun-tahun. Jadi, lagi tadi kan aku bilangnya kan hidup itu seperti main video game. Jadi anggaplah main video game, pada saat jalan, ini ada lubang, nggak ngelihat, mati, pulang dari awal. Lagi. Gitu terus, sampai akhirnya kasarnya nih, masa iya ada lubang, nggak ngelihat sih, bego banget gitu. Jadi kayak ada lubang, loncat. Nanti pada saat ada loncat, belum selesai, ada lagi. Misalkan, oh ada musuhnya keluar dari pohon, misalkan. Kan kita jadi tahu, oh pertama ada lubang, kedua ada keluar dari pohon, lagi terus. Sampai akhirnya nanti pada saat sudah hafal semuanya kan udah di luar kepala. Begitu juga dengan kehidupan. Jadi contohnya kalau misalnya udah tahu nih, ini gelagat-gelagatnya kayak orang mau jatah sama gua. Jadi udah paham. Terus apa namanya, ini gelagat-gelagatnya kayaknya gua mau ditipu. Gelagat-gelagatnya kayaknya nih kita harus nggak boleh gini deh. Jadi kita pengalaman dari situ. Pasti semua orang bisa ya, Mas. Pasti semua orang tuh punya intuisi itu ya, Mas ya. Ini gelagat-gelagatnya. Hidup itu sebenarnya pelajaran tuh ada di sekeliling kita. Gimana cara kalian mau lihat atau enggak. Tapi pelajarannya tuh nggak akan pernah ada habisnya buat aku pribadi, kita begitu ya. Belajar terus sih. Karena sampai hari ini juga aku masih terus menyesuaikan, kayak kadang-kadang juga dia yang kamu baik, terlalu baik dia orang kayak. Maaf. Iya. Kena poci ya? Iya benar itu. Iya kan? Jadi masih terus berlanjut sampai kita tua. Jadi Sarah gitu. Kalau tahu ya, tadi itu yang barusan Sarah bilang adalah kehidupan yang sempit antara aku sama Sarah. Berdua-dua maksudnya. Yang tadi kita berdua saling evolving, berkembang. Can you imagine ke orang lain, ke keluarga, ke lingkungan gitu. Jadi skop yang lebih kecil aja kita belajar gimana kita keluar gitu. Benar enggak, Bu Sarah? Betul. Iya. Maksudnya semuanya tuh jadi enggak ada yang kita harus enggak pernah berhenti belajar sebenarnya. Menemukan diri juga lama kok. Sampai sekarang juga masih harus terus berjalan. Oke, Sarah Dix, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa vaksin dan terus berbagi kebaikan. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Kunyit. Siapa namanya? Thompson, Troll. Iya. Ketemu lagi. Mau kemana? Sama Andi sih dia. Oh, mau ke aku. Senang sama Andi. Mau pamitan. Kita pamit dulu ya. Mau pamit dulu ya. Terima kasih banyak untuk ceritanya. Semoga Kunyit bahagia ya, bisa ketemu sama ibu sama adik. Ya. Cepet. Ya, ketemu ya sama adik ya. Enggak apa-apa. Iya, apa-apa. Andi mau pamit dulu boleh? Ya. Dadah Kunyit. Nanti ketemu lagi. Jangan pergi.
mbak diamin, maksudnya mbak biarin dulu. Oh, biar dia. Maksudnya ini, kamu nggak boleh ikut, maksudnya kamu mesti pulang. Jadi mbak biarin dulu tadi dia mau peluk Andi gitu, karena benar-benar momen ya. Buat dia tuh kayak ketemu Andi tuh kayak ngasih dia kekuatan gitu. Kekuatan. Sian ya. Kok sedih nih? Oh, sedih lu ya? Ini adik yang paling kecil ya, Mbak ya? Adik yang paling kecil. Makanya tadi ya udah kamu mau peluk Andi, enggak apa-apa peluk aja. Makanya Mbak pegang. Maksudnya kamu tapi enggak boleh ikut. Peluk. Ya udah pergi. Terus dia pergi. Makasih ya. Gitu. Iya. Sedih nih. Mau tisu nih. Keren. Kunyit deh. Si kunyit. Kita doain nih di rumah nih. Iya, ya, doain ya. Nanti sini doa kita, Mbak. Iya, kita doa, kita sana. Doa. Di sini aja doa ya, gimana? Ayo. Ayo, boleh ya, kita doa yuk. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Misteri Sarah. Night Moves.